lebih berat. Kompromi ambil ibu, ambil bapak lebih berat. Gampang kompromi ambil apa? Anak. Mas masyur ya, ngomong itu tambah sepuh, tambah judes, mas masyur. Tapi itu tiket swarga, paham ya apa? Tiket swarga. Jadi dawuhe Nabi, uang iku nak metuki bapak ibu utawa ibu tok. Kok ora mlebu swarga kok aneh banget. Aneh sing dhewe ada ibu napa gak ada bapak. Nak kowe ora mlebu swarga ngendikane Nabi napa aneh, Pak? Mergo tiket mlebu napa? Swarga. Niki hadis Muslim. Terus ridho wa fi walidain wa sahatu wa napa fi sahatil walidain wa tan semoga wa sahatu wa fi sahatil walidain. Kalau terang lagi, ini beberapa sejarah. Nabi Musa nanti tanggut pengiran, ya Allah, kulo dengan status dekat di jenengan niku, sinten sing bantu niku lo tunggu suara. Niku ambek nabi Allah di tidur no. Syabun ing koryati gada wakata. Iku no canom ning kampung iki ku kancam ning suara. Ternyata canom niku bakul kayu. No, dia itu bakul no. Jadi tiap injing nanti niku ambek tengah alas. Mendet kayu, dipikul, terus didol teng pasar. Didol teng pasar, terus coro Arab ini bersubah roti. Karena pakanan orang Arab ini roti. Bado angsul, ibu itu didulang roti, karena ibu itu lumpuh. Terus roti yang berikutnya itu digantung. Dicancang, mungkin apa? Digantung, mereka roti, karena suka pasang, karena digantung. Orang Arab roti ini sama, nanti haji itu makan, roti ini rasa sang lengan-lengan gitu. Jadi kena dicancan roti Arab. Nah, roti ini mustahil agak kena. Roti Arab pak, sok menten-menten. Mula mawon nanti umroh ni atau makan roti. Rora ini tu, nun betul kepingin tu. Rora ini roti. Tapi orang punya sama orang gede ni kan, kau orang pedem sangat tu, mustahil kau makan. Terus dicancan. Dicancan tujuannya itu nak dek neneng alas, nak ibu e kepingin bisa menggapai. Pokoknya digantung, singkiro kiro ibu e sakit nama. Ibadah namun itu cok. Barokah yang rumah itu dene dijamin suargo setingkat Nabi Sinten.